Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Box Gaming. Bagaimana kabar kalian semua di tahun 2022 ini, guys? Aku doakan kalian tuh sehat selalu, yang cowoknya makin ganteng, yang ceweknya makin cantik, pokoknya murah rezeki terus lah pokoknya, ya kan? Jadi aku di sini langsung gaskan saja pakai Brody. Jadi kita Brody sini lawan Clean adik-adik ya. Sama-sama masih OP nih 2 mm-nya. Jadi untuk pakai Brody ini kita beli dulu sepatunya Warrior Boots dulu, kita pilih adik-adik ya. Warrior Boots kita pilih. Sabar dulu, kita clear. Jadi untuk build pertamanya apa bang? Aku kalau di sini build pertamanya pakai BOD adik-adik ya, Blade of Despair. Kok pakai Blade of Despair sih bang? Yang di awal-awal kenapa nggak pakai ini kayak build-build yang lain gitu ya kan? Tapi BOD kan mahal bang gitu, lama jadinya. Nah kalau BOD ini enaknya apa? Jadi ketika udah jadi itemnya, ketika musuh itu nyawanya udah 40% gitulah di nyawa-nyawanya ya kan. Nyawanya itu udah 40% udah mau habis. Jadi kalau Brody ini tinggal ulti itu udah langsung mati ya adik. Pom bentar lu, ini mereka bawa teman juga di sini, kita tembak lagi. Tem hampir mati. Astaga, ada Yodora mundur pakai Aegis pula lagi. Aduh. Padahal kita baru mau ngobrol-ngobrol tadi kan, mereka malah bawa 3 orang di sini. Aduh, hampir mati loh tadi tuh. Pakai Aegis pula mereka. Nah, di sini ada Yodora, terus ada Silvana juga Hero CC-nya, Yodora Hero CC juga, terus Rafaela juga Hero CC kalau di ulti ya kan adik-adik ya. Nah, jadi aku serba salah sini. Sebetulnya untuk sepatunya aku bagusnya pakai sepatu Tox Boots atau sepatu Warrior Boots, tapi di sini aku pilihnya pakai Tox Boots aja adik ya. Waduh, double kill loh. Di awal-awal Roger mereka udah dapat double kill, itu keuntungan besar karena core kita juga mati kena first blood sama si Roger adik-adik ya. Jadi di sini kita harus hati-hati, kita harus jadi di sini adik-adik ya, menjelang item kita udah jadi. Nah, untuk item BOD tadi itu ketika nyawanya lawan musuh itu udah 40%, kita ulti itu biasanya udah auto mati musuhnya adik-adik. Apalagi tanpa item BOD aja, kalau nyawa udah kritis di ulti langsung sama Brody itu udah langsung mati. Jadi bayangkan saja ketika BOD-nya udah jadi gitu. Waduh, udah makin nampol aja adik-adik ya. Nah, sini kita kelomangnya dapat gratis. Dah, untuk kaya dong. Sabar. Walaupun untuk di awal-awal nih gol kalian lebih unggul, tapi kalian harus sabar dulu. Jangan emosi mainnya. Santai dulu. Kalian coel-coel saja itu burungnya si Clean itu adik-adik ya. Kalian coel-coel, sabar. Kalian bersihkan lagi. Tuh. Kita dapat turtle adik-adik. Tembak saja. Sama-sama sakit loh kan. Sabar. Tembak lagi. Nice, kita dapat lasit-lasitnya dari minion tuh lebih nampol adik-adik. Lebih cakep gitu ya kan, biar lebih kaya kita. Oke, nice banget. Aku nih suka kalau ada tank tuh yang open map kayak gitu adik-adik. Jadi kalau ada open map, waduh, baru mau bilang malah dia yang mati adik-adik. Astaga. Nah, bagusnya itu kayak gitu, tanknya itu ataupun iyalah tank lah ya kan, di mana kita berada dia open map, tapi enggak cuma sekedar open map aja, agar kita tuh tahu gitu musuh-musuh kita tuh di lane kita tuh ada siapa saja gitu adik-adik. Nah gitu. Pum, mati ini tanpa BOD loh. Tanpa BOD kita ulti aja lo udah langsung mati. Jadi bayangkan kalau BOD jadi, kita geng dulu nih, kita geng di mid. Hati-hati. Ops. Ini mati. Tas. Tewas. Oke, kita dapat 2 kill sini ya. Udah mulai-mulai enak nih kayak gini. Sabar dulu, kita gaskin. Jadi bang, aku kalau main Brody itu kurang pede bang gitu bang. Kenapa kurang pede? Ya karena aku nggak punya skin. Nah, santai saja deh adik. Ini aku nggak pakai skin biasa aja deh adik. Yang penting cara kalian main itu harus bener aja. Skin tuh nomor 2 atau nomor 3 lah ya kan. Kalau nggak ada skin, nggak ada uang mau beli skin, pakai skin trial aja deh adik. Santai. Kita itu nggak perlu dibebankan dengan skin. Nah, jadi kita santai saja. Itu kan cilinya itu pakai skin tuh adik. Nah, kita tanpa skin aja mainnya. Jadi yang penting itu skill kita bermain itu, tim kita juga bagus gitu ya kan. Nah, kunci dari game ini kan kita harus menang terus adik-adik.
Kalau udah menang, udah gampang kita. Celinnya ini tuh. Coba kalian lihat skinnya Celin. Wih, keren bajunya kan. Kita santai saja. Kita cicil sini. Tembak lagi, aduh, enggak kena. Kita tembak minion pula ya kan. Tuh, kalian lihat ranknya tuh. Wow, BOD kita udah jadi langsung dong. Build kedua kita langsung kita bikin Demon Hunter Sword. Ah, Bang, kok bikin Demon Hunter Sword, Bang? Demon Hunter Sword ini dia itu menambahkan attack speed adik-adik ya, attack speed, terus ada healingnya di sini. Jadi kalau kita jadikan item Demon Hunter Sword ini, kita juga dapat penambahan nyawa di sini adik. Ini mati nih. Aduh, nggak dapat loh, disampaikan sama Matilda loh. Udah nggak apa-apa ya, penting dia mati ya kan. Jadi kalian bikin ini aja DHS, tapi bisa juga sih kalian bikin Hunter Strike gitu ya kan. Tapi cuman kekurangan dari Hunter Strike itu kalian nggak dapat ini, nggak dapat penambahan nyawa, cuman penambahan attack speed aja. Terus nanti ada ketika beberapa stack itu kan lari kalian tuh lebih cepat gitu adik-adik ya. Cuman kekurangannya itu nggak ada penambahan nyawa. Nah makanya karena POD kita udah jadi, langsung kita bikin DHS aja. Nah ini mati nih. Oke, killing spree dari Brody. Brody udah pelan-pelan aja nih adik. Udah dapat 3 kill. Kita tembak. Tembak situ. Ini ada celing kita hampir mati. Mundur dulu. Mati mega kill. Oh, mundur. Tahan. Mati double kill. Yudora. Oh, sabar. Nah, gitu. Jadi kalian mainnya itu sabar, walaupun gol kalian tuh lebih unggul ya kan. Tapi kalian santai dulu mainnya. Mainnya yang pasti-pasti saja dari. Jangan terlalu ambisi untuk sibuk mukil gitu kan. Jadi kalau misalnya gol kalian tinggi gitu, tapi kan tim-tim kalian tuh di mana posisinya. Jadi kalian jangan sibuk-sibuk mukil sendiri gitu adik. Sabar, santai, biar kalian tuh tambah ganteng gitu kan. Tap, kita bersihkan. Tap, damage-nya udah 1600 loh. Pedih banget di sini. Oh, ada Silvana. Tembak nih, ulti. Tos. DHS udah jadi. Waduh, pom, double kill lagi. Mana Roger? Nah, kalau kayak gini kita pede aja. Nah, kita ada punya teman ya, adik. Langsung kita bikin build ketiga brute force breastplate ya, adik. Ya, ini untuk ini sih. Di kita lah ya kan. Untuk nama defense kita dari legendary di situ. Ah, hancur. Jadi cukup dua item aja dari BOD sama DHS aja, ini udah bisa meratakan. Tom, waduh, hampir mati loh. Mana lagi sini sayang? Ultimate-nya, ulti. Tom, pakai Aegis pun tembus dari. Jadi kita udah dapat 9 kill tanpa mati di sini loh. Widi, kita recall di sini. Hop, udah mulai mati legendary lagi. Satu kali lagi. Pom, level kill. Aduh, enak kan? Enak enggak? Widi. Ah, ini teorinya bukan kita sosokan adik-adik. Ini caranya biar kena mental lawannya. Ulti legendary lagi, kita bisa end kan saja. Masih belum bisa end. Satu lagi, tom, legendary lagi dari pom. Kita memenangkan pertandingan ini. Jadi cara mainnya bisa kalian tiru, nggak perlu nafsu, santai. Jadi untuk bukunya juga kalian tiru. Yang penting ini cuma dua item wajib aja yang aku bikin ya. Nah, kita di sini dapat MVP udah legend 5, mau legend keempat lagi adik. Jadi untuk bukunya bisa kalian tiru dan bisa kalian saksikan nanti di video yang akan datang tentang cara bermain-main Hero MM untuk adik-adik yang mau belajar lagi ya kan. Oke, support terus channel ini, sampai bertemu di video yang akan datang. Bye bye.